What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kita Iwan Jaya Solo. Kita mau masih perjalanan pulang guys. Ini kita dari Kadoan mau pulang ke rumah Kauman. Yuk kita jalan. Yuk. Oke guys, ini ya begitu melelahkan tapi juga happy guys. Happy. Kita mau pulang nih guys dari Kadoan. Tempatnya Mas Dian baru selesai terbang di langit guys dengan komunitas aeromodeling Solo. Tomcat aeromodeling Solo guys. Ini kita ini daerah Kadoan, kita mau pulang menuju ke Kauman Pasar Klewer. Pegel-pegel kabeh guys tadi. Biarpun kita tadi cuma kamera nyuting, tapi juga main juga tadi sana. Tapi ini ya pegel ini guys. Dari jam berapa ya? Jam 2. Jam 2 sampai mau jam 5 guys. Jam 2. Tuh. 2. 2, 3, 4, 5 mau 2 jam setengah guys. Lihatin ke atas terus. Tengeng guys ini guys. Maaf. Goyang-goyang kameranya. Nih. Dulu sini sekarang udah bersih guys. Nggak kayak dulu. Sungainya itu udah dibersihin. Sekarang jadi indah. Daerah sini ya guys, kalau musim hujan, curah hujannya tinggi itu guys, sering terjadi banjir guys. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak dibangunnya dam-dam itu ya guys, untuk banjirnya itu berkurang guys. Ya alhamdulillah atas perhatiannya untuk instansi dan pemerintahan ya. Sukses selalu untuk menjayatakan. Dulu sini tuh sepi guys, sekarang karena pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, jadi sekarang banyak bangunan yang berdiri. Ini dijual juga. Rumah dijual juga, banyak sekali rumah yang dijual sini guys. Ini SMK Muhammadiyah 1. Melegenda. Nih, pas juga dijual. Oke guys, kita lanjutin. Ini jalan mau naik ke Tanggul Jayotakan itu guys. Kalau belok ke kanan itu arah deket Pasar Besi. Oke guys, hati-hati ya. Kalau dulu kita naik mobil, kalau tanjakan gini kita paling ketir-ketir guys. Kita tengok kanan kiri kosong, baru kita maju. Oke langsung. Alhamdulillah. Wah, es dawetnya seger banget guys. Luar biasa. Kita ini arah menuju Gading ya guys. Kita lewat itu. Kita mau lewat ke Alkit, Alun-Alun Kidul. Oke. Ini tadi udah habis bersepedaan. Liburan gini guys. Saya lihat banyak orang yang berolahraga, sepeda santai, sepeda. Wah, ini guys, bawa sepeda dua, harus hati-hati. Sepeda balap sama sepeda biasa ini guys, ya bisa.
Oke guys, wah sepedanya bagus ini guys. Kita menuju ini guys, lampu merah Bang Jo, apa namanya, Bang Jo Gading guys. Rame banget di sini. Kita berhenti di sini ya, kasih kesempatan untuk jalan. Oke. Wah, jos. Oke guys, sudah lampu hijau, kita jalan lagi. Selamat sore. Selamat sore untuk para pengunjung Alkit Solo ya, alun-alun kidul Kota Solo guys. Mas Ngliwir Channel. Selamat sore, Mas Ngliwir kerja di sini guys, teman kita juga. Oke. Banyak layangan di sini guys. Oh, itu layangannya banyak banget. Oke, rame banget. Ini kan minggu sore, jadi banyak yang jalan-jalan. Oh, luar biasa ramenya. Dokter. Nah, selamat datang para pengunjung ya di alun-alun Kidul Solo. Sukses selalu. Selamat berlibur ya. Selamat berlibur di Kota Solo. Baik warga Solo maupun luar Solo, saya ucapkan selamat datang di alun-alun Kidul Solo. Rame guys, ini nanti sebentar lagi malam habis maghrib tuh rame banget guys. Atau ya malah sore-sore gini malah rame guys. Tuh banyak sekali. Ada Bumpes sudah beraktivitas seperti sedia kala lagi guys. Sana juga ada Bumpes. Wah, udah masuk, ini ada kereta dan kereta kuda juga. Ini bendi-bendi ada di sini guys. Oke guys, kuliahi selamat. Ini pintu apa ya, pintu Lawang Gapit sebelah selatan guys, alun-alun gitu. Getar banget ini guys. Oke. Jalan lagi guys. Nah ini kita masuk ke daerah Kelurahan Baluarti guys, yang dimana itu merupakan kawasan apa ya, di dalam Keraton Kasunanan Surakarta guys. Kasihan ini kucingnya, ya Allah, kurus banget guys, kasihan kucingnya, sakit ya mungkin guys. Kayak kucingku kemarin hilang 2 hari, terus pulang-pulang itu muntah-muntah itu guys, hijau. Terus tak kasih itu guys, tak beliin suntikan tuh pakan burung labet itu, tak kasih kunyit madu sama kuning telur. Alhamdulillah guys, langsung sembuh dari keracunan itu guys. Nah, 2 hari nggak turun-turun, nggak pulang-pulang. Wah, kasihan guys. Oh, ini Keraton Kasunanan Surakarta guys, indah banget. Tempat bersejarah ini guys, luar biasa. Ini ada yang berselfie-selfie ya, foto-foto. Wow, rame banget guys. Wow, ini banyak sekali. Ada yang berfoto-foto. Wow, itu ada, itu guys, ada acara. Tapi acaranya apa ya, syuting-syuting itu. Luar biasa. Itu ada NMAX juga. Wow, itu apa itu namanya, kayak orang yang penari-penari itu loh guys. Ya, kita jalan lagi guys. Wow, cantik-cantik guys. Wah. Oke, jalan lagi guys. Ini sudah masuk ke Jalan Supit Urang yang arah menuju ke Pasar Klewer guys.
Yuhu. Oke, guys, jalan lagi. Ini tahap pembangunan, guys. Pembangunan pasar timur, pasar Klewer Timur di Lembur, guys, di Kebut. Wah. Ini gapura tinggalan Paku Buwono ke-10, guys. Melegenda. Oke, selamat datang di Pasar Klewer untuk para agan-agan yang kangen Kota Solo. Ini kita udah nyampe di Pasar Klewer, tempat kita udah tutup. Oke, guys, sebentar lagi kita nyampe ke rumah kita. Saya ucapkan banyak terima kasih pada para pemirsa Iwan Jesro yang selalu stay tune di my channel. Semoga hari ini kita dipenuhi keberkahan, rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sukses selalu semuanya, ya. Oke. Maaf. Sukses selalu untuk semuanya dan salam sejahtera, salam bahagia untuk semuanya dan salam satu rider. Kiranya cukup sekian bersama kita Iwan Jesro mengucapkan terima kasih. Thank you very much for your attention. See you next my video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rider. Matur suwun.